Kau cakap apa dah? 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsi ka abadan abadan. Rabbi syahli syadri wa syirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dawain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini, nah ini baca kita, orang musyafir. Kita ini ialah orang musyafir. Musyafir kepada dua alam. Mana dua alam? Iaitu alam akhirat dan alam lahu. Dengan terpaksa. Dengan terpaksa. Musyafir tu dengan terpaksa. Tak ada pada situ juga. Kita ni orang musyafir. Kepada dua alam. Alam akhirat dan alam lahu. Musyafir tadi dengan terpaksa. Apa makna terpaksa? Ia ni tiada lepas kita. Tiada lepas. Ia ni tiada lepas. Kita nak lari daripadanya. Kena baca. Maksud terpaksa tak lepas. Tak lepas kau kita nak lari daripadanya. Daripada nak musyapir ni. Patut ada dan Ustaz. Dan tiap-tiap musyapir itu berkandung kepada belanja. Bekalah belanja bekal. Dan belanjanya, belanja musyafir pergi sini ni, itu ialah agama. Bermula musyafir. Dah kata tua dia kepada bermula. Musyafir kepada alam akhirat itu ialah dengan mati. Berpindah ke alam akhirat. Musyafir daripada alam dunia ke alam akhirat tu, ni cara proses dia mati. Dan belanjanya, untuk mati tu, bekal untuk mati tu ilmu kata dia, dan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapa dia kata ilmu dari takwa. Takwa ni mari di ilmu. Tak ada ilmu, tak ada takwa lah. Takwa ni mari di ilmu. Apa makna takwa? Mengerja akan segala yang disuruh akan dia. Akan barang? Oleh Allah Ta'ala. Imtisal awamir, junjung sekali titah perintah Allah Ta'ala. Dan menjauh akan barang yang diteguhnya ya Allah, akan dia akan barang. Wajtina bunawahi teman takwa. Inilah bekalnya. Kata-kata patah wadu fa'inna khairazza di takwa. Berbekal lah kan. Fa'inna khairazza di takwa. Maka sebaik-baik bekal itu ialah intisyal awamiri wajtina bunawahi. Nak bayar ni kena mesti kena ilmu. Nak ada ilmu. Kita tak mari kita kuah ni. Diridok.
Hak tu orang tahu lah kau dah hak tu. Dan musyafir kepada alam lahut pula. Ada dia. Hak ni cara orang tahu lah, orang tak cara lah mana. Hak ni, hak tu pun tahu dah, ada tak ada. Apa makna musyafir kepada alam lahut ni? Ya, musyafir kepada Allah Ta'ala itu. Daripada Tuhan. Yang menuju kepada Allah Ta'ala. Hati dengan suluk. Ini perjalanan hati. Ini suluk. Sebagaimana pada resing ke pihak cara-cara suluk tu yang diaturkan dia, dia ke pihak di dalam tarekat, dari kitab-kitab tarekat sufiah itu. Dia belanjanya, belanja musyafir ni wirik. Pernah ada wirik, wirik-wirik tarekat sufiah. Mana wirik-wirik yang kita ijazah, yang kita talaki daripada guru-guru tarekat sufi. Pada kota mu kita dok. Ada sufi. Ya, kita timulah ijazah lah tarekat dengan dia. Payah nak cari jangan saya nak cari payah dok. Payah nak cari. Nak cari guru tarekat sufiah di akhir zaman sepuluh nak cari. Bulu putih. Di atas belakang bulu etan ada payahnya. Mana kita jumpa kita satu rezeki sah tu. Jumpa dengan dia siapa lah kita. Sebab dia dia boleh tunjuk jalan pada kita. Ni duk berabur-abur dalam gelap ni kita ni. Gapo suluk? Makna bermula makna suluk itu ialah berjalan kepada Ta'ala. Berjalan lagu mana? Dengan melangkah. Berlangkah. Berlangkah. Mana berakan pisuh lakuh. Ikhtiar cari jalan. Daripada jahil kepada alim. Kepada ilmu. Daripada tak tahu. Tak tahu Tuhan. Tak kenal tu. Kepada ilmu ni tahu tu. Jahil ni jahil ke jahil. Jahil ni tak jahil dengan ke Tuhan. Jahil dengan Tuhan. Jahil dengan Tuhan. Tahu. Tahu tu. Kenal tu. Dengan cara nuron ni lah. Tidak. Tahu daripada berjalan pula melangkah tak ni, daripada ilmu daripada tahu kepada amal. Amal betul-betul amal seperti ni, amal seperti tiga-tiga amal. Amal amal dengan ilmu, ilmu tarekat lah, ilmu syariat ni. Amal tu amal dengan ilmu tarekat. Ilmu dia tahu, ilmu bahagia batin tu. Amal ni ilmu bagi batin. Pasal ilmu ni nak tiga amal, nak tiga ilmu. Dah, nak tiga ilmu. Apa ilmu usul? Mesti meliputi ilmu usul dan satu amalan faya ke apa. Ilmu pekoh. Meliputi ilmu pekoh dan ilmu tasawuf. Meliputi ilmu tasawuf. Di sini kita ada kena ke sini ilmu tasawuf ni. Ilmu bahagia batin. Ilmu usul dia lepas dah tak cara tak masuk sini lah. Lepas dah ilmu tu, ilmu usul di pekoh tu, licin dah tu tu. Ilmu ni pula ni. Bahagia batin. Kalau tidak agak, buah tak ada isi lah. Buah dia yang putih sahaja je. Isi tak masuk. Pasal dia kata gini, daripada amal tu, amal melakuk kepada hal, kepada perak, kepada barang hati, yang ni kepada amal hati.
ada dia. Hmm. Dia ada batin dah dia. Ha, dia cuci je boleh cuci. Amal tu membuat kerja dia cuci, boleh cuci batin hati dia. Supaya puasa kau puasa dia boleh cuci. Dia tarbiah jadi betul hati. Jadi jernih hati. Jernih hati dan zaukinya. Dah jernih. Mailah zauki pula. Oh, dia melakukan gitu. Ia dinamakan dia zauki ni waridat. Waridat maknanya datang daripada Tuhan. Tuhan beri satu hal, satu perasaan, satu rasa, satu wijdan dia bagi. Melakukan pula daripada hal mari semua hal tadi. Hal ini kelakuan hati lah, perasaan itu mari bermacam-macam. Nikah ragang, bermacam-macam warna. Melakukan pergi kepada syuhu. Yang ini kepada kepada zoki, kepada memandang akan Ta'ala. Zoki mana? Zoki lain daripada zoki waridat tu. Zoki dia banyak. Dia banyak ni. Mukhtalifan alwan. Bagi-bagi. Bukan jahat. Bukan zoki waridat ni dia lah. Zoki lain pun tak pergi jenis agak mahal sikit. Ada. Mula-mula zoki agak 10 sen naik agak syiah. Zoki naik agak 10 iya. Gitu. Naik agak 15 iya. Ada pun agak mahal. Di sinilah kata zauki yang lain daripada zauki wadah tu kesudahan sulu rapat dengan Tuhan, boleh manja dengan Tuhan ni, boleh kecek dengan Tuhan, kecek dengan Tuhan lah, ada sabar sehingga pasal dia rapat dengan Tuhan. Dia pun tak ngatik dah subhanallah subhanallah tak dah ni dah ilah ilah tak ngatik ni tak ngatik dah. Masa malu dia depan tu hati nak ngatik la ilaha illallah, malu dia nak ngatik dia. Dia depan tu hati dia pun depan agung 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 marah agung pula lah. Jadi hati dia tak lepas dengan Tuhan ni, dapat ni Masya Allah, dia kenal sungguh tu, dia kenal sungguh. Oh apa tu mana Tuhan ni. Maka tiada ada kemudian maksud daripada itu apa-apa tak ada dah. Tak melaka lagi. Lepas tu sulut lagi, tak ada sulut lagi dah, tak melaka lagi. Lepas tu hanya ada kemudian daripada itu beredar, berputar, berpusing daripada satu makam kepada satu makam. Apa mana yang daripada berputar berpusing daripada satu zauki kepada zauki tak boleh tak ada mustahil. Assalamualaikum. Mana tu? Saya ni Anila. Saya jadi Tadila. Ada mana tu? Apa ni ustaz duk tunjuk ni? Ya, ada tanya. Apa nak tanya? Dah 20 minit lagi boleh lah. Boleh. 20 minit lagi. Okay. Sama. Ada lah. Hanya ada kemudian daripada tu. Kemudian daripada tu. Beredar, berpusing, berputar daripada satu makam kepada satu makam. Apa maksud daripada satu makam kepada satu makam? Yang salah daripada satu zauki kepada zauki. Yang ni dia okey lah. Dia memang sedap atau kuah hidup dia ni. Oh, dah sedap dia memang ni. Dia sibuk sama hati dia dengan Tuhan. Ni sergo lah dia ni, sergo. Halo. Tak ada. Tak masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak puan tunjuk kau tak puan tak? Tak puan tunjuk? Tak kena lepas asal. Okey, baik. Hmm.
ada lah. Yang ni daripada satu zauqi kepada satu zauqi. Sebagai beredar, berpusing, berputar. Ya, nanti ada tertentu. Nanti tak boleh. Hanya mengikut bagaimana nasib masing-masing lah. Masya Allah. Dalam keindahan ni, dalam keindahan. Dalam keindahan Tuhan. Dah. Dalam keadaan keindahan cinta. Surgalah, hanya kata waliman kho pamako marobi jannatan, bagi mereka yang takut pada makam kenal Tuhan betul-betul sungguh, jannatan, dua syurga. Mana al-jannatul ja'ajilah di syurga ni, dan satu lagi syurga di akhirat nanti. Masya Allah, syurga di mana-mana, dari kubur syurga, selamat dah dia, dia berjaya dah, berjaya dah dia. Qad aflaha man zakkaha, sudah dapat kejayaanlah mereka yang membersihkan dia, hati dia. Siapa boleh siapa mereka ni bersih hati dia. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahlah juga pada kita. Dinamakan akan orang orang yang bersiap hendak bersulit itu dengan nama murid. Nama murid, murid-murid orang siap tu. Si sintangan baju ni buat persiapan untuk melakuk ni sikit-sikit ni. Dan dinamakan akan memulai syuruh itu dengan nama Mubtadi. Yang mula, mula ni kita ada nak hati, lalu persiapan untuk je untuk melakuk ni panggil orang Mubtadi yang mula ni kita. Walaupun kita banyak tu, dinamakan orang-orang yang di tengah bersyuruh itu. Dia tak ada berjalan, tak berjalan dengan nama syalik atau mutawasyik. Dinamakan orang sampai kepada syuruh akan Allah Ta'ala itu dengan nama wasyil. Mana orang siapa dan muntahir, mana kesudahan sudah syuruh dan arif, orang betul-betul kenal Tuhan semati, kenal sekarang nurani. Sama ada suhu akan afaan Allah, akan perbuatan Allah yang napuk perbuatan Tuhan, napuk habis perbuatan Tuhan, napuknya sungguh-sungguh napuk. Bukan napuk dengan akidah, bukan napuk dengan ilmu, napuk dengan Tuhan punya napuk. Dia namakan dia syuk akan afaan Allah, tauhidul afaan. Atau syuk akan asma Allah, namakan dia tauhidul asma. Atau syuk akan syifa Allah, namakan dia tauhidul syifa. Atau syuk akan zat Allah, dinamakan tauhidul zat. Sebab dinamo tadi, dinamo akan pak bahasa syuk itu. Ya susun dapat dengan nama tauhid. Apa nama gitu? Karena pada ketika syuk itu, pada ketika syuk pada ketika pandainya dapat erti tu. Tiada berbila-bila. Dalam bilang kau barang yang hadir, barang yang datang yang tiba di dalam hati, ampunnya ampunnya syuruh itu. Dalam bilang lepas tu hanya satu jua syuruh yang nampak. Engkau dia satu barang yang dia syuruh akan dia itu jua. Engkau dia barang tersebut pada barang zauqi fa'lillah. Dia dapat rasa perbuatan Ta'ala. Rasa di tubuh dia, dia rasa segala-galanya. Dia dapat rasa dia nampak-nampak ni perasaan ni, rasa dia. Atau zauqi asma'illah, atau zauqi sifat'illah, atau zauqi zat'illah, atau zauqi zat'Allah. Nampak dengan jelas, nampak tu ya nampak, tak nampak lain. Tak syur lagi kerana panu ampunya, ampunya lagi panu lenyap, hilang daripada yang lain, lain-lain daripada syuknya itu.
Waktu suruh kawal lain, lainnya habis. Tak ada kawal sekarang, bukan diri dia sendiri. Dia dah ada kesedapan. Ini benda sedap ni, Zawki ni. Benda sedap lah kau ni. Sedap ni, harum. Harum pada perasaan. Harum pada hati. Di hati dapat hati. Kadang mencium keharuman. Ini Bapak Alillah ni. Masya Allah. Dapat rasai keindahan dia ni. Lepas tu dah benda sedap semua ni. Dah sedap ni. Duduk mana, duduk bawah getuk dah lokan mana pun lautan. Jadi dia sedap dia duduk. Oh, kita ni tidur tu. Atas lembek sedap pun tu. Tak sedap macam palus serabuk macam tu. Banyak kalau masih sapu tu sedap. Lepas tidur pas sedap. Aduh. Mana ni? Dinamakan sulit itu. Sulit itu, sulit pesen lagu tu dengan nama Sapar At-Taraqqi. Taraqqi ni hak bawah naik dah kata. Fosikar atas fakata. Nama akan suluk itu suluk pesen mana? Pesen dapat Zawki pengen Allah, Zawki sing Allah, Zawki sifat Allah. Itu dia panggil Taraqqi. Dia naik pakata. Dia pindah sikit dah. Dia pindah pakata. Dia nama akan turun daripadanya. Daripada siapa itu? Kepada bercapu gaul dengan murid-murid. Bercapu dengan murid-murid. Kerana irsyad, kerana beri petunjuk, petunjuk ajar, akan mereka itu. Mereka itu murid dengan nama Syafar Tadalli. Tadalli. Pada ketika syuk itu sangat-sangat sibuk dalam batin tak tu benda yang cukup-cukup besar dalam bubuh dalam kita ni. Kita tahu satu mutiara, satu benda yang cukup pelik sekali kan? Tapi kita tidak menyedami, kita tidak itu dah, kita tidak cuba untuk menghargai atau benda tu, benda dalam waktu yang bubuh. Latifatul Rabbani dia panggil dia. Itu benda tu. Kerana pada ketika syuk itu sangat sibuk. Dengan sibuk apa? Mungkin sibuk kerja, sibuk dengan bermacam-macam Zawki. Satu benda cukup aneh sekali ni tembuh kita ni manusia ni. Tak ada di malaikat ni. Di malaikat tak ada daripada anak Adam show kan. Jin dia manusia je. Dia jin dia manusia ni. Dia boleh dengan jahadu. Syatu ya, tak ada kan. Allazina jahadu fina lana diyannahum syulana. Ada semangat untuk berjuang dan terus berjuang. Tiang anugerah tembui lah dia ni. Juang. Serta ada guru pula dia. Ada guru, tak ada guru takut bila koksir ni. Akhirnya jadi pengasah ilmu syadah. Tapi kita tahu panduan dari kitab kita boleh buat kohor-kohor ni. Siapa yang kita minta pertolongan Tuhan supaya jangan jadi sesak. Kita buat seterusnya sekadar kita mula. Pernah ni lah. Nana kecil-kecil lah. Orang nana besar-besar lah. Dia mampu-mampu besar je. Tak. Mampu dengan bodoh RM10,000. Kita dengar ada orang kapur ni kita ni. Belakang-belakang umur. Dia tanya apa. Tak. Nana juga diri. Mudah tu yang kesian tu yang beri juga kita. Mana ada juga kita jahadu tu. Mana kita sahut je seruan dia. Kau tahu di sini pun dia boleh. Akhirat.
Atau tulis sini kita boleh keistimewaan boleh ngaji tasawuf di alam barzah tu. Tak apa dah. Mana ada keinginan kita. Boleh ngaji. Masih ada boleh. Boleh ngaji pulut ni. Ngaji kau ni sedap sekali ni. Ngaji sini ni lah. Kau sebuah apa eh. Nabi suruh siapa kau dah biar dah hak ni. Mari semua mana. Habis siapa kau mati ngaji lagi ni. Sebagaimana ada mimpi Daulah Syalim. Orang tanya dia buat gapo sana. Oh hari Jumaat mengaji dengan orang tu, orang cara ni mengaji, orang ni ada cerita dia mengaji. Masya Allah, sedap tak satu hiburan. Orang lain tidur dia, tidur seperti tidur pandai pengantin. Tak, dia mengaji. Kita nak masuk dia mengaji kita. Mudah-mudahan kita mengaji kita sesahun, biar boleh. Siapa kita bersambung mengaji pulak di alam sana, dalam satu lagi ni. Kau tidak boleh mengaji pun, kita mengajar sana dia gitu ni. Dia macam-macam bermacam-macam juga sana tu ala bazah tu. Mengikut keadaan orang masing-masing. Patut Nabi kata yamutul mar'u ala ma'asha alaih, mati seorang tu atas keadaan mana dia hidup. Wayub asul mar'u ala ma'ama ta'alaih. Dia hidup melakukan duduk mengaji kitab, mengajar kitab, boleh jadi mati pun lagu tu lagi duduk keadaan ni. So siapa kau bangkit akhirat syesok kelek kita lagi. Kata tanya Mary. Seperti Imam Ghazali sebagai contoh. Dia bangkit daripada kubungnya kitab-kitab dia. Salah satu daripada kitab, oh, dia ada bangga-bangga kitab Iyak Al-Mudin. Dua heret tu kelek kitab sana sini. Waktu tu juga Nabi Musa. Nabi dengan Nabi kita sudah bercakap-cakap. Dia kata ya Muhammad dah. Aku dengar satu hadis daripada mu kata al ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umat aku ni seperti nabi-nabi Bani Israel. Macam tu salah seorang daripadanya. Kebetulan Nabi apa ni? Imam Ghazali dulu kata Nabi kita panggil. Mak baik sebentar. Kita minta nama mak. Ada apa ya Rasulullah? Ini lah dia kata Imam Syah. Salah daripada ulama umat aku. Yang aku kata seperti nabi-nabi Ibrahim, nabi Bani Israel. Lalu Nabi Musa tanya, Mas bukah? Dia pun jawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia tetap betul jawab kamu. Aku tanya satu, jawab kamu tiga aja. Ya saya ikut sunnah Rasul ni. Engkau ya Rasulullah. Mana? Dia kata, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa dia tanya Musa? Lalu Rasulullah jawab tiga. Asa ya tawakkau alaiha wa aushu biha ala wa nam. Gapo dia tanya Musa? Tukar. Dan tukar ni saya buat bedah-bedah pun kayu. Daun kayu dan daun kayu saya makan kami-kami saya. Saya ambil sunnah Rasul lah. Kata Nabi Musa betul sungguh kata dia. Alih sungguh lah dia kata. Dia puji Imam Zahir sebagaimana sebutlah kita-kita lagi. Masya Allah. Mana kita lagu tu dah? Kita lagu tak? Rupa-rupa ngaji juga ni alam bazar ni. Tidak gitu. Dia kelek kita lagi. Sehingga sampai Imam Zahir tu, lagu tu dah dia. Sehingga sampai orang bakit daripada buku. Gitu. Masya Allah. Mana dia? Wahir. Maka tiada bercapu gaul. Ada. Kerana pada ketika syuk itu, pada ketika mula-mula syuk itu, Syah sibuk dengan bermacam-macam zauki. Maka tiadalah dapat bersyapu gaul dengan mereka itu, masyarakat. Maka lalulah. Dia benar akan turun. Dia benar dia turun, bersyapu dengan mereka itu. Masyarakat, kerana hendak memberi manfaat akan mereka itu masyarakat. Dia mengajar kamu lah. Ada. Kau boleh temu tu ahli lagi ni, Masya Allah. Dia boleh heret kita. Sebagaimana Syekh Qadir Jilani, dia boleh sapu begitu ya dia. Sifat-sifat mazmumah dari hati nak beri, dia boleh sapu. Suci, bersih dia, Masya Allah. Buah kan dia boleh ubuh kalau tertulis di dalam mahfuz katanya, Masya Allah. Ditukar ke dalam mimpi. Dia keramat Syekh Qadir Jilani. Kita bertemu tu lagu ni, Masya Allah. Syukur ya dia. Dinamo akan alim yang musyul salik itu kepadanya itu dengan alim lahu awal lahu yang ni alim ketuhanan alim billah
dan hadrat ke Tuhan. Allah syapa dengan Tuhan. Allah duduk dengan Tuhan sama. Allah rapat dengan Tuhan. Masya Allah. Ada. Dinamakan makam yang ia usul, ia syapa ke dalam makam itu dengan hadrat. Hadrat depan tu, hadrat pun depan. Hadrat tu, hadrat tu, depan tu. Bapa begitu, kerana seolah-olahnya sebagai medan, medan tempat luah, seluah-luah ni, zauqi. Zauqi ke tu? Zauqi ke Tuhan ni, Masya Allah. Rapat kena tu, tunggu-tunggu dia ni tu. Dia umpama zauqi yang dialami seperti medan, medan tempat yang sungguh luah sekali. Medan zauqi ke Tuhan ni. Ketuhan Tuhan ni dia, dia maha sepenuh sekali-kalanya, maha indah, maha baik, maha bijak, maha lembut, maha kasih sayang. Maka semua tu ada zauqi dia berbagai-bagai aneka warna. Bagai keharuman dia tu, keharum. InsyaAllah seperti medan rapat dengan Tuhan. Dia boleh kecek dengan Tuhan. Masya Allah, rapat boleh kecek dengan Tuhan. Kecek bukan kecek pun dari musyuk tu dah. Kecek dengan zauqi dia tu. Sebagaimana kita baca dari kitab-kitab para-para awliya dia dah. Dia tu kecek menajak dengan Tuhan. Masya Allah. Duk manjur dengan Tuhan mana-mana tadi. Baru kosong sebab yang lebih kat ni. Dah tak? Seperti ni nali tadi. Dia kata dia ada maya ya gini ni. Dah tak? Main tipu gitu ya. Tipu jadi berguli syaitan lah kita ni. Atas royak lah kita tu tak? Alim ataupun ilmu banyak pun jadi berguli syaitan juga kita. Hati kita ni tak? Kita sampai perikat ni tak? Dinamo akan zauqi-zauqi. Wallahu ta'ala alam. Panjang dah lagi.